Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana cara kita bisa bertakwa kepada Allah dengan penuh ketulusan, ikhlas, kejujuran dan beribadah kepadanya dengan penuh rasa takut, cinta dan harap? Barakallahu fik. Pertanyaannya satu kitab sendiri untuk jawabannya. Ya, pertanyaan ini sangat luar biasa, ideal untuk menggambarkan bagaimana seorang muslim yang hakiki ya, dengan takwa yang baik, amal yang baik ya. Maka bagaimana menjadikan diri kita untuk seperti yang ditanyakan? Jawabannya satu saja, hindari maksiat. Jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Dan kedua adalah berdoa. Karena ketika kemudian maksiat kita lakukan jamaah sekalian, itu akan sangat berdampak terhadap amal yang kita miliki, berdampak terhadap iman yang kita miliki, terdampak kepada bagaimana keyakinan yang kita miliki. Sekecil apapun maksiat itu pasti punya dampak. Karena dikatakan sebuah hadis, ketika seorang itu berbuat maksiat akan diberikan nuqtatus sauda fi qalbihi, diberikan titik hitam. Ketika dia berbuat maksiat dua, diberikan titik hitam dua. Terus seperti itu, ya. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap ketaatan kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Ya, sehingga karena pertanyaannya besar, ya, maka hindari maksiat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keistiqomah dan kebaikan. Nah,